dia lagi. Jangan berlebihan ya, saya enggak ngapa-ngapain ya. Saya enggak apa-apain ya. Iya, iya, iya. Ayo, masuk. Kenapa kamu melarikan diri dari rutan pusat? Dari sono, Pak. Ya. Soalnya di sono enggak ada syuting kayak di sini. Udah gitu, Pak. Saya pengennya di sini karena di sini saya lihat tuh jenjang karirnya bagus. Maksudnya? Apa? Kan kemarin tahanan udah jadi OB. Udah gitu jadi asisten kuis juga kan? Asisten kuis ya. Walaupun di negara lain. Ya. Nah, saya pengen di sini mana tahu saya jadi tahanan nanti naik-naik tingkat jadi ibu bayangkari. Gak bisa. Bukan babak, Pak. Bisa? Masuk lo. Bajunya sama oren. Barangan lo. Masuk penjara lo, bukan ngurusin teman-teman lo yang lagi dicari sama polisi lo. Saya gak mau ikut campur yang gitu-gitu. Bapak gak mau masuk? Ngapain? Tadi kan nganterin saya. Ya nganterin sampai sini aja. Dikira pacarnya nganterin. Saya sendiri nih. Nganterin masuk rumah. Jadi semoga saya bisa ya. Ya ampun, kamu tuh ya bukannya tobat. Ibu kamu tuh selalu doain kamu biar gak berbuat jahat. Ajis doa ibu sih namanya. Iya. Oh. Malah berbuat jahat terus. Heran. Sur! Bantuin saya berat ini. Ini heboh banget, Pak. Emang gitu, kamu biar gak keluar lagi dari rutan sini. Udah kamu kesini aja. Di pusat aja bisa kabur, apalagi di sini. Rantainya beneran sih. Yaudah, udah cabut ya. Berarti gantiannya gue mau istirahat. Kan? Gantian gimana sih? Di, apaan? Ini kunci. Gue titip masukin safe deposit box. Ih, jangan gue yang jaga kali. Ya, gue dari tadi di sini. Gue harus patroli lagi nih. Banyak banget orang rombongan mau naik haji. Iya benar, yang haji 2, yang antren 12. Masuk di sini. Ini gue yang jagain. Iya. Wow, seleng. Bukan. Saya awas ya, Adam. Begini, begini. Kan gue dari tadi di sini, Sur. Oh, udah bodoh. Sur, bodoh. Istirahat kali, Sur. Enggak. Udah ya. Oh, tuh ada koper nomor 20 gak? Ini bukan kuis. Emang dikira kuis apa? Nah, udah di situ kamu pojok sana, jangan dekat-dekat ini, ntar kabur lagi. Enak aja. Hah, Wahyu. Pas, nih. Ini kunci gemboknya si tahanan. Terus? Hah, kamu awasin dia, jangan kemana-mana. Kamu pokoknya mau kemana? Ya kan, mesti istirahat dari tadi gue di sini. Enggak, saya takut sendirian antar ngapa-ngapa lagi, Jono. Lah, kan dikunci. Jangan lama-lama ya. Iya, yaudah ya. Makasih ya, Bu Ayu ya. Satu, dua, tiga. Udah, gak usah pergi. Nggak. Bentar doang, bentaran. Bentar, Bu Ayu, bentar. Sebentar doang. Bu Ayu. Bukain dong. Jangan nyolek. Belum. Titip ya. Bukain dong ini. Saya kalau jam 2 harus makan siang. Enggak, saya takut ah, enggak mau ah. Terus saya domelin lagi kalau apa. Bu, enggak ada orang, Bu. Enggak berani saya ah. Bu. Bukain. Ah. Toilet di mana ya? Hah? Toilet. Jihan. Oh, Jihan. Toilet di mana ya? Jihan. Ya, maaf. Jihan. Jihan. Hey Jihan, ini aku. Toilet di mana toilet? Jihan, ini aku mantanmu. Ini mau buru-buru pipis loh. Cepetan di mana sih toilet? Enggak bisa lagi. Jihan. Sana ya, toiletnya kemana? Bu, ayo yuk. Kita ke toilet dulu, nanti dia minta cuci celana. Bapak emang kenal sama dia. Itu mantan. Mantan saya kena. Iya, ayo. Eh, bilangin saya Ajis Justisiu. Aduh, mau pipis ini kasihan. Ya udah, saya antar dulu ya. Iya. Dia jagain ya, bentar ya. Yuk. Saya mau nganter ke toilet, nih bentar. Jihan, ayo. Kamu lupa. Aku dulu yang main Panji Milicium. Oh ya, Milenium. Wah, susah lagi. Nah. Dek, beliin rokok, Dek. Buburunya mana, Om, tadi? Adek, sini. Sini. Adek, namanya siapa? Atta. Atta? Lah, Aurela mana? Adek. Adek mau jadi polisi ya? Jangan, kalau jadi polisi ntar gak bisa bobo siang. Jangan. Karena harus kerja. Dek, Om punya pemen. Tapi ambilin itu dong, kotak itu, Dek. Ini, Dek. Yang itu, Dek. Ambilin, Dek. Iya, itu, Dek. Iya. Ah, makasih hampersnya. Udah. Nah, ini kalau buka gini kayak gimana lucunya ya?
Akhirnya aku bebas. Dan udah handphone, gak tau nih punya. Aja taruh di sini. Gak tau. Ini bukan. Aku kemana sih bang? Aku kesana, aku kabur ah. Hah? Kosong? Padahal udah diisi dari tadi ternyata kosong. Gimana sih? Tadi mana coba hasil tugas gue? Gak benar. Ah! Udah ditulisin juga malah kosong. Aduh, ulang lagi lagi dari awal. Heran. Makanya jangan berbuat jahat terus. Nih, sampai kebuka lagi. Gem, 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 gem. Kabur! Penjahatnya kabur! Tolong! Tolong! Sur! Dika, Wendy, ayo, ayo. Apa sih? Kok dia kabur sih? Kosong nih. Ke toilet kali bu, dia kebelet. Ini kenapa ada di sini? Ayo, bagaimana sih? Kan, lah. Hesti bagaimana sih? Kan sono dong. Ayo. Ah, tahan aja di tes ini. Hah? Kabul. Kabur. Kabur. Gimana nih? Kabul. Gak apa-apa tahanan kabur, yang penting HP-nya gak jadi diambil. Lu mah handphone lagi. Gimana lu? Waduh. Lah ibu tadi. Tadi kan gua titipin ke lu. Kan tadi gua titipin ke lu, yuk kan gua sebentar. Titipin ke saya, tapi tadi Bu Jihan sama Atta pengen ke toilet, jadi saya anterin. Terus? Kok udah kabur? Nah, tapi tahanan itu katanya mantannya Bu Jihan. Hah? Jangan. Berarti tadi yang ngebebasin ini siapa? Yang ngasihin kuncinya siapa? Westi. Loh enggak, kan tadi kan kotaknya ditaruh sama Bu Ayu. Kan Bu Ayu yang pegang. Saya tadi taruh kotaknya di situ, Pak. Terus? Terus saya pindahin ke situ. Enggak, lu tinggalin si penjahat itu, si Ajis itu sendiri. Sendiri. Enggak ada siapapun di sini. Terus kok dia bisa pergi? Terus yang ngasihin siapa? Hah? Jangan-jangan Bu Jihan yang ngebebasin. Karena dia kan mantannya. Pak. Kenapa ikutan? Gue lagi mikir, jangan ikutan. Mikir sendiri sana. Zoom-zoom gitu. Pak, coba cek itu CCTV kali ya. CCTV rusak kan tadi kan di restart sama anak-anak itu kerjaan ini dicabutin semua kabel-kabelnya. Terus gimana? Kita tangkap Bu Jihan kalau gitu? Coba deh diinterogasi dulu kan Bu Jihan. Kan Bu Jihan sama saya tadi ke toilet. Kita tanya Bu Jihan dulu dah. Sempet. Lu cari yuk Bu Jihan di mana? Ya udah deh. Sekarang. Aku yakin banget. Pasti dia pelakunya. Lihat saja nanti. Harta kekayaannya pasti aku ambil semua. Kalau mau ngomong dalam hati jauhan jangan sebelah gue. Semua sinetron-sinetron yang beliau mainkan ini pasti jadi hits. Contohnya ini. Lu iya. Wendy. Apa ini? Mayang sama Dion. Iya. Dion pakai yang biru, Mayang pakai yang pink. Tayangnya 6:30 pas barengan Seputar Indonesia itu.